Selamat datang di vlognya Pok Ika Family. Halo semua, cang ncingnya dan babe. Mari kita room tour kamar VIP-nya di Rumah Sakit Darmais. Hari ini hari pertama nungguin si bontot berobat. Kita masuk di Rumah Sakit Darmais. Nih, kita lihat kamar-kamarnya. Nih. Wih. Oke, kita akan room tuh. Ini kamarnya. Walaupun keramiknya ngebrudul tapi pucuk. Gede banget. Ini lemari, kulkas. Tuh. Lantai 8. Langsung pemandangannya di paling atas. Dari awal pintu masuk. Ini kamar mandi. Biasa tempat sampah. Ada dua. Nih, langsung kita ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandi soalnya ada di depan. Oh. Bersih banget, luas banget, luar biasa. Ini VIP room anggrek, namanya ruang anggrek. Oh iya, itu sabun itu adalah ini dapat dari sini nih sabunnya, bukan sabun cair tapi sabun batang. Terus kamar mandi, masuk kamar, langsung kulkas. Biasa kulkas kosong, lemari pakaian 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Meja makan, bangku. Ini tadi masuk jam 1:30, udah dapat dua kali makan. Ini makan kedua nih, makan sore. Menunya nih. Ayam, krecek, telur, gudeg nih, nangka, apel, sama agar dapat minuman mineral. Nah, tadi yang pertama makan siang, lauknya daging, tahu, jus melon, kue kacang, roti kacang hijau. Tuh dapatnya tadi. Terus TV biasa, TV pada umumnya. Ini meja tunggu. Nah, ini dapat dari sini nih, tisu fasilitas. Tuh ada keterangannya. Mana? Terus kalau ini mah menu beli semua. Ini bangku tunggunya, sofa tunggunya, AC-nya. Dapat fasilitas yang kedua. Ini dapat nih pemanas air. Nah, dapat ini nih yang saya maksud tadi tuh. Ini isinya apa? Yang tadi saya bilang dapat apa? Sabun. Sabun, tapi yang dikeluarin baru sabun, belum keluar semua nih. Oke, mari kita unboxing. Nih, anduk biasa, wajar anduk. Sendal. Oh yes, pasta gigi sama sikat giginya nih. Udah kosong. Kita masukin lagi biar rapi. Oh, ini ada dua anduknya. Ini buat sekaan nih. Buat sekaan. Ini kos tangan. Tuh. Kos tangan. Tuh, kos tangan. Tuh, ini aduk kita lipat. Hari ini nih, set kasurnya luar biasa. Pemandangan dari dalam keluar. Hari kemo pertama di rumah sakit
Darmais. Pemandangan luarnya langsung kota Jakarta. Ini kita di lantai 8, lantai paling atas, VIP room namanya. Sementara kita masih nunggu dokternya. Ini nggak tahu nih, ini belum dibuka apa nih. Oh, kosong. Kosong semua. Antara kosong semua. Seperti ini, guys. Tuh. Itu ada parfum. Tuh. Nih. Ini parfum nih. Bau kopi. Kita nanti yang jaga tidurnya di sini nih. Ada colokan juga buat ngecas kalau macem. Inilah roomnya VIP. Menu sarapan pagi, nasi goreng, kerupuk, susu putih, sama setiap hari dapat aqua 2 botol, air mineral 2 botol. Selalu ada catatan. Oke. Ini kamar VIP 1, VIP. Luar biasa. Ruang makan. Ada microwave, dapur, biasa, kulkas. Okay. Ini meja makan. Ini ruang tamu. Kita bakalan menginap di sini malam ini. TV-nya ada 2. TV pasien sama penunggu biar nggak rebutan nonton. Tetap view-nya mah tetap parkiran. Oh bukan, oh iya, parkiran ujung. Kemarin kita di kamar sebelah, ya kan? Sekarang di sini, men. Bus. Luar biasa, bersih sekali. AC-nya bukan kayak kemarin nih. AC-nya kemarin masih duduk nih, Mas. Wow. Ini nggak bakal kepake ini, bisa nggak nih? Ini kalau saya yang jaga nggak bakal kepake karena otomatis saya di sana. Luar biasa. Tetap syaratnya walaupun sudah booster untuk masuk ke rumah sakit ini tetap antigen. Pasien PCR ini biasa bupet, lemari, segala macem. Oh, tempat sepatu sendiri khusus. Oke, menu hari ini tadi pagi sih roti tawar, telur ayam kampung. Sekarang ada apa ini? Bubur nih, bubur mutiara, jus tomat, biasa puding, apel, ayam, sop jamur, nasi, sama tahu, sama kimlo, tuh, fuyung hai saus tomat, tuh. Ini menunya yang atas thinking lo.
pecah ayam paprika. Menu makan sore biasa daging, tahu, nasi putih, kayak ag puding gitu, semangka, ikan, sayur sop. Oke, cukup sekian room tour hari ini karena kita rencana nginep satu malam doang untuk kemo pertama, jadi room tournya cukup lah ya. Seperti itulah keadaan room tour atau fasilitas yang didapat dari VIP di Rumah Sakit Darmais. Nah, apa yang udah dilihat dari segi makanan semuanya sih bagus lah, terbaik lah. Kalau dari nilai sih dari 10 ya dapet lah 9, luar biasa. Pelayanan juga pertama datang juga bagus, diantar terus bener-bener safe juga sih, karena hanya satu orang yang biasanya umum banyak keluar masuk, ini benar-benar safe hanya satu orang. Jadi cukup sekian room tour hari ini, terima kasih dan mohon doanya supaya si Bontot cepat sembuh, pulih kembali, amin. Jangan lupa ditonton, like, comment, dan subscribe. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.